Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat manusia berada di padang mahsyar, suasana sangat mencekam. Syekh Al-Imam Abdul Rahman bin Ahmad Al-Qadhi dalam kitabnya Daqaiqul Akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa semua manusia akan berkumpul di padang mahsyar selama 40 tahun. Mereka tidak makan dan tidak minum. Sebagaimana yang digambarkan dalam kitab tersebut, mahsyar adalah tempat yang gersang dan sangat panas. Tidak mungkin ada tumbuhan yang hidup di tempat itu, sehingga makanan ataupun minuman tak tersedia. Tentu tidak dapat dibayangkan bagaimana lapar dan hausnya manusia. Sungguh dahaga sangat menyiksa mereka pada saat itu. Namun pada saat manusia berkumpul di padang mahsyar, ada 5 golongan yang selamat dari lapar dan haus. Lantas siapa sajakah 5 golongan manusia yang tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan di padang mahsyar? Yang pertama, para nabi. Jumlah para nabi tidak dapat diketahui. Para ulama berbeda pendapat, namun sebagai umat Islam kita harus mengimani bahwa selain para rasul yang 25, ada nabi yang lebih dari jumlah para utusan, walaupun jumlah keseluruhan tidak dapat diketahui secara pasti. Yang kedua, Ahlul Bait. Mengenai siapa sajakah orang-orang yang termasuk Ahlul Bait, ulama berbeda pendapat. Namun menurut sebagian besar ulama salaf, Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Yang ketiga, orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pertama kali malaikat Jibril turun ke bumi untuk menyampaikan risalah kerasulan Nabi adalah pada bulan Rajab. Dan pada bulan Rajab pula Nabi Isra Mi'raj, sehingga disunnahkan berpuasa pada tanggal ke-7 dan ke-20. Yang keempat, orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Selain bulan Rajab, bulan Sya'ban juga bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Ghazali, dikatakan bulan Sya'ban adalah jalan menuju kebaikan, karena lafaz Sya'ban dibentuk dari lafaz Syi'bun, artinya jalan di gunung atau jalan air bah dari atas gunung. Maksudnya adalah jalan menuju kebaikan dan keberkahan, sehingga umat Islam dianjurkan berpuasa di bulan Sya'ban agar memperoleh kebaikan dan keberkahan bak air bah dari atas gunung. Yang kelima, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, banyak keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Di antara sekian banyak hikmahnya yang familiar di kalangan umat Islam adalah pada awal bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ditutup selama bulan Ramadan. Kemudian hikmah lainnya di bulan Ramadan yang tidak kalah adalah malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Setiap manusia kelaparan pada saat itu di mahsyar, kecuali para nabi, Ahlul Bait, orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, karena mereka kenyang, tidak lapar dan tidak haus. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 golongan yang tidak akan merasakan lapar dan haus di padang mahsyar. Bagi saudara muslim semua selain para nabi dan Ahlul Bait, mari sama-sama kita berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka insyaAllah nanti di padang mahsyar tidak akan merasakan lapar dan haus, karena 3 bulan itu adalah bulan yang agung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan bulan umatku. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.